Ya, kita saksikan pertandingan antara Porlin dan Uma Satria. Bola bergulir kepada saudara Roni dan kembali ke back kiri. Kembali lagi ke back kanan. Diambil saudara. Nah, sklimit dikejar oleh pemain Puma dan dikejar lagi terus-menerus. Dan berbahaya, sungguh sangat berbahaya. Di keping, nah sangat pengaruh. Ternyata wasit tidak menunjuk pelanggaran saudara-saudara. Bola masih. Saudara Karenbo megang bola. Saudara Roni lagi dari Porlin. Kembali lagi ke back kiri. Kembali lagi kepada saudara Karenbo. Dapat oleh saudara Arcan. Kembali Roni lagi. Kembali ke gandang tengah. Diambil oleh Puma Satria. Kemelut di tengah lapangan. Back pass ke belakang pemain Puma Satria ke belakang. Ke back kiri Puma Satria, saudara-saudara. Saudara Budi memegang bola. Saudara Budi nampaknya ingin back heel, saudara-saudara. Ternyata tidak bisa, nyerimpet, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Oke. Puma Satria lagi menguasai bola, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Puma Satria berbahaya, berbahaya, berbahaya. Gol! Gol, gol, gol Puma Satria dapat menciptakan oleh gol, yaitu saudara. Apa itu, saudara-saudara? Ternyata dari Puma Satria main dengan lembut. Penjagaan dari back Porlin yang sangat lemah dan gampang ditembus oleh Puma Satria. Kembali lagi ke tengah gawang, saudara-saudara. 1-0 kedudukan untuk sementara keunggulan Puma Satria, saudara-saudara. Bola jalan ke giris pada Porlin. Saudara Roni, saudara Arcan, saudara Udin bawa bola. Kembali lagi, sangat berbahaya. Apa yang terjadi? Saudara Roni lagi, kembali lagi dihadang oleh pemain Porlin. Apa yang terjadi? Saudara, ternyata gagal oleh pemain Puma Satria. Sangat berbahaya, sangat berbahaya, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Kiper sangat sigap, saudara-saudara. Saudara gondrong ini, saudara-saudara, dengan penuh ubannya, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Nyerimpet lagi, saudara-saudara. Apa ternyata? Nyerimpet, saudara-saudara, kepada back Porlin. Saudara Roni kepada saudara Udin mulai menyerang kepada Puma Satria. Serangan saudara berbahaya, terhadang oleh pemain Puma Satria. Di syuting lagi. Oh no. Oh, oh sungguh kipernya sangat sigap, saudara-saudara, dari Puma Satria, yang mengakibatkan corner kick pergantian pemain, saudara-saudara, dari Porlin dan Puma Satria. Berbahaya saudara Roni. Apakah dia mengeluh crossing? Sungguh berbahaya. Apa yang terjadi? Sundul di sana. Tendangan oleh dihadang back dari Puma Satria, saudara-saudara. Dibawa oleh pemain Puma Satria. Dihadang oleh pemain Porlin. Oh, mengakibat out, saudara-saudara. Bola ke kanan oleh Ricci. Oleh Ricci. Kembali ke sayap kanan. Sangat lincah, sangat lincah. Oh, no. Apa yang terjadi? Dikejar sama saudara Budi, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Nah, nyerimpet dia, saudara. Apakah bisa? Oh no, terus. Ternyata saudara-saudara, ah out, saudara-saudara, karena saudara Budi memainkan bola dengan sombongnya, saudara-saudara.
ternyata The Junjun Juansa. Apa yang terjadi? Kembali ke lapangan tengah, saudara-saudara. Pemainan Puma Satria dikontrol lagi oleh Puma Satria. Dihadang oleh pemain Porlin, saudara-saudara. Kontrol lagi oleh gelandang Puma Satria. Dioper lagi oleh kepada Pak Kapten ini, saudara-saudara. Pak Budi lagi dikontrol lagi. Apakah dia masih menjeripet? Disuti oleh dia, saudara. Sangat berbahaya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Saudara Budi dengan rambut gimbalnya, saudara-saudara. Oke, saudara Arcan kontrol lagi oleh pemain Porlin ini, striker Porlin ini. Oleh saudara Rory kontrol bagus, diumpan terupas pada saudara Odin. Apa yang terjadi? Dikecek di sana, dikecek di sana. Dihadang bahaya, berbahaya, sangat berbahaya. Di saudara Udin crossing berbahaya. Apa yang terjadi? Out gawang, saudara-saudara. Ternyata bola melambung lebih tinggi dari tiang gawang sekitar 2 cm. Kembali lagi ke Puma Satria, ke tengah mulai bermain, di crossing ke kanan. Oh, sangat jauh umpan lambungnya yang mengakibatkan out, saudara-saudara. Tidak terjangkau oleh bek kanannya. Lemparan ke dalam oleh Perlin. Saudara Udin kontrol, umpan jauh. Apa yang terjadi? Segelimit perebutan, ditangkap oleh Puma Satria. Kiper Puma Satria ini sangat cepat, sangat sigap. Arcan mulai diambil lagi. Cuti! Apa yang terjadi? Gol, saudara-saudara. Ternyata tendangan yang sangat cepat dan kilat, saudara-saudara. Orang kedel menggoro kita. Aduh, saudara-saudara, gol dengan bagus adalah saudara Udin. Seru, sangat seru pertandingan ini, saudara-saudara. Kedudukan sekarang satu sama antara Porlin dan Puma Satria. Kembali ke tengah lagi, saudara-saudara. Gelandang memainkan bola, Richie Ansori. Kembali lagi ke Richie Ansori, ke tengah lagi bola bermain. Ke bek kiri, crossing bola ke Richie lagi, balik lagi ke Richie. Tendangan jauh, crossing ke kiri kepada Bos Budi, nyerimpet atau enggak? Nyerimpet, shooting jauh, apa yang terjadi? Saudara-saudara, Budi ternyata sangat lemah tendangannya, saudara-saudara. Karena tenaganya habis di rambut, saudara-saudara. Roni, saudara Roni, saudara Roni membawa bola. Lebih menekan, saudara Udin. Oh, tidak, terhalang oleh bek yang sangat tangguh ini dari Puma Satria. Bola ke kiri kepada kapten. Bagus, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ke kiri. Pelanggaran, saudara-saudara. Back dari saudara Henry ini mendorong pemain striker Puma Satria. Tendangan oleh Puma Satria. Apakah langsung ataukah di long jauh? Shooting jauh. Oh, saudara-saudara, bola tipis di tiang gawang sekitar 1,5 cm, saudara-saudara. Kembali lagi ke lapangan hijau menunggu bola yang sedang diambil oleh kiper dari Porlin. Pemain nomor 2 ini sangat menarik. Pemain 2 dari Puma ini sangat menarik. Nomor 22. Budi. Waktu masa mudanya ini. Budi. Ya. Kembali lagi bola di dekapan pemain Porlin.
bek kiri memainkan bola ke tengah kepada saudara Roni, di passing lagi ke Arcan kepada anaknya, crossing kepada saudara Udin, oh terhadang oleh pemain Pumas, crossing lagi balik lagi kepada saudara Udin. Saudara-saudara, apa yang dilakukan? Gocek-gocek sana Udin, menunggu kawannya untuk meminta. Saudara Arcan di wantu, terhadang oleh pemain Pumas Satria yang mengakibatkan corner kick. Kembali lagi ke lapangan hijau yang mengakibatkan corner ini, bola di Eperlin corner. Apa yang terjadi? Balik lagi diambil oleh pemain Pumas Satria, di kontrol dalah dapat oleh Pumas Satria, di oper ke depan kepada striker, di bawah digocek-gocek sana, di sprint saudara, larinya sangat sangat kencang saudara-saudara, pemain Pumas Satria yang sangat baik. Wow, no, terhadang oleh pemain, masih ditekan saudara-saudara pemain Pumas Satria. Apa yang terjadi? Ternyata terhalang oleh pemain Porlin yang mengakibatkan corner kick. Ternyata saudara Deus kiper Pumas Satria sedang op. Dia tidak mau berpanas-panasan ria saudara-saudara, takut hitam dia. Oke, kembali ke lapangan hijau. Pumas Satria memegang bola di pojok kanan gawang. Menendang tendangan corner. Apa yang terjadi? Bola jauh ke depan. Apa yang terjadi? Oh no, dihadang oleh pemain Porlin. Dibawa lagi. Oh, pelanggaran saudara-saudara. Kaki dari pemain Pumas Satria diambil dari belakang. Pak Manisi diambil saudara-saudara. Ternyata saudara Budi yang mengambil tendangan bebas ini saudara-saudara. Apakah dia mampu menciptakan gol yang sangat baik saudara-saudara? Tendangan si gondrong ini saudara-saudara, tendangan serimpetnya ini yang luar biasa. Apakah dia bisa menghasilkan gol yang sangat luar biasa? Tendangan akan dia ber... Apa yang terjadi? Tendangan luar biasa. Wow, sangat melambung saudara-saudara, sangat jauh di atas langit ketujuh saudara-saudara tendangannya. Ternyata saudara Budi ini adalah pemain Van Basten Basil, basing tendang saudara-saudara. Dikontrol oleh pemain Porin lagi, dihadang oleh pemain Pumas Satria. Di gelandang saudara-saudara, bagus umpan pendek, dihadang pemain Porlin oleh Adil, kontrol lagi sama Arcan, Roni Jaseng, Arcan lagi, Adil lagi, Udin lagi, Roni lagi, main dua orang itu aja, yang lain nggak dibagiin. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bolanya one to no, berdua saja. Apa yang terjadi? Dihalang oleh pemain Porlin, diambil lagi. Apa yang sungguh berbahaya? Shooting, crossing pendek, ternyata dihadang oleh pemain Pumas Satria. Ternyata Roni lagi saudara-saudara, Arcan lagi, Udin lagi, Roni lagi, Udin lagi, Roni lagi, crossing. Apa yang terjadi? Dihadang oleh pemain Pumas Satria saudara-saudara, serangan balik yang sangat menakutkan. Wow, sungguh sangat baik saudara-saudara, terus. Wah, aduh, sangat cepat meluncur di kaki, mengakibatkan out saudara-saudara. Striker Pumas Satria ini terlalu nafsu untuk passing bolanya ataupun dribble bolanya saudara-saudara. Porlin lagi, kembali lagi ke tengah lagi, Karimbo lagi, Arcan lagi.
Pingsan. Ternyata out saudara-saudara, mengakibatkan out saudara-saudara. Diambil oleh pemain Puma Satria yang akan melakukan lemparan out ke dalam. Apa yang dilakukan? Lempar kepada bek tengah dari Puma Satria. Umpan Os masih di bawah. Umpan dihadang oleh pemain Porlin, dikontrol sama dihadang lagi pemain Puma Satria dari bek kiri yang sangat tangguh, kempal dan tangguh saudara-saudara. Di Archan lagi, Roni lagi. Wow, sudden body saudara-saudara oleh bek kiri. Masih dikontrol lagi oleh pemain Puma Satria. Tendang crossing jauh ke depan. Japar saudara-saudara, crossing jauh. Apa yang terjadi? Dikontrol saudara-saudara, dihadang pemain bek gempal dari Puma Satria ini. Dikontrol baik. Apa yang terjadi? Dibawa lagi. Dihadang oleh Adil yang bertubuh gempal hitam. Ternyata berpelukan seperti Teletubbies saudara-saudara. Apa yang terjadi? Balik lagi ke tengah permainan. Umpan ke kiri. Kontrol baik. Archan lagi saudara-saudara. Balik back pass lagi pada ke kiri. Umpan jauh. Ternyata kiper lebih cepat untuk mengambil. Ternyata out saudara-saudara. Umpan pendek ke kanan. Diambil, ternyata masih bisa sangat kencang striker Puma Satria ini. Dihadang oleh striker Puma Satria, masih menguasai oleh Pak Kapten ini saudara-saudara. Pak Budi Anduk saudara-saudara, lari. Ternyata ngebrebek saudara-saudara, remnya habis, noken asnya kena saudara-saudara. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata saudara-saudara encok dia saudara-saudara. Sangat disayangkan saudara-saudara, umpan yang sangat baik tidak bisa diselesaikan oleh saudara Budi yang berambut gondrong ini saudara-saudara. Ternyata dia mungkin kelelahan dengan keberatan rambutnya itu saudara-saudara, yang mengakibatkan out untuk Porlin saudara-saudara. Dilakukan lemparan kepada ke dalam Porlin. Lemparan baik. Lemparan ke dalam ke Porlin. Lemparan bagus ke Archan, ke Roni, ke Udin, Archan lagi, Roni lagi. Archan lagi, Roni, Udin lagi. Saudara Aceh masuk saudara-saudara. Saudara Aceh keras saudara-saudara. Dengan teknik tingkat tingginya saudara Aceh, tendangan long pass saudara-saudara, dikejar oleh striker dari Puma Satria saudara-saudara. Pak Sugeng sendirian di sana, berduel maut oleh pemain Porlin. Dan kontrol lagi Puma Satria, masih jauh. Dikontrol dengan baik, dengan bagus. Apa yang terjadi? Apakah Aceh melakukan sudi? Ternyata hand tidak kelihatan saudara-saudara. Orang ngedeleng kita nek saudara-saudara. Dikuasai oleh bek pemain Puma Satria, bek. Bek tengah lagi, ke kanan lagi saudara. Kontrol lagi Puma Satria. Digunting saudara-saudara. Bagus saudara Udin. Apa yang terjadi? Sangat berbahaya. Gocek-gocek sini. Bantai langsung oleh pemain Puma Satria. Hajar lagi Puma Satria. Luar biasa bek dari Puma Satria yang
luar biasa. Mang Dilu mulai mengantuk, saudara-saudara. Angop-angop di sana. Oke, kembali lagi ke tengah lapangan hijau, saudara-saudara. Cuaca terik yang sangat panas ini yang dihuni pemain-pemain legend, saudara-saudara, yang umur yang sudah tidak muda lagi. Oke, lemparan ke dalam Porlin. Porlin ke dalam. Diambil pemain Satria. Tendangan jauh. Oke, saudara Imam. Apa yang terjadi? Imam, striker. Gocak, pilih lagi. Bagus, baik. Oh, ternyata kiper lebih cepat mengambil bolanya, saudara-saudara. Porlin menguasai ke tengah lagi. Kembali lagi. Arcan lagi. Roni lagi. Udin lagi, Arcan lagi, Roni lagi, Udin lagi. Arcan bagus, baik. Wantu dia, saudara-saudara. Crossing, oh tidak mengakibatkan corner, saudara-saudara. Dihadang oleh pemain Puma Satria yang sangat kokoh ini. Dengan kedudukan masih bertahan satu sama. Saudara, tendangan gawang apakah langsung di tengah, ditendang langsung ke depan gawang. Umpan pendek, saudara Udin crossing, no, terbentur pemain Puma Satria. Shooting, apa yang terjadi? Oh, sangat melenceng jauh 7 meter dari gawang, saudara-saudara. Ternyata oke, kembali lagi ke lapangan di babak kedua ini antara Puma Satria dan Porlin yang masih berkedudukan satu sama skor terakhir ini. Balik ke tengah lapangan hijau. Oke, bola di Puma Satria, wasit menunjukkan. Bola ditendang ke belakang oleh Puma Satria. Kembali ke kiri. Ke sayap ke kiri lagi. Kembali ke tengah lagi kepada saudara Puma Satria. Balik lagi ke kiri kepada saudara yang sangat kuat ini, saudara-saudara. Kembali ke sayap kiri. Ke tengah lagi. Oh, terambil oleh pemain Porlin. Saudara Roni lagi. Saudara Roni lagi. Apa yang terjadi? Di syuting, apa yang terjadi, saudara-saudara? Jauh sangat melempar ke kanan pertahanan Puma Satria. Saudara Aceh di sana sebagai center back dari Puma Satria, tolak pinggang dia di sana. Memikirkan sangat teriknya matahari pada siang hari ini, sangat panas, saudara-saudara. Oke, kembali lagi kepada Puma Satria. Bola ternyata diserahkan oleh back dari Puma Satria. Tendangan jauh ke depan atau ke pendek. Pendek rupanya ke tengah. Kontrol bagus kepada gelandang. Diambil. Oh, ternyata masih Aceh. Kepada pemain tengah. Kontrol bagus. Ke kanan kepada saudara Imam. Imam. Pros. Oh, no. Saudara Imam. Terobosannya yang sangat gagal. Diambil lagi pemain tengah. Tendangan jauh, apa yang terjadi oleh saudara Aceh? Ada apakah yang mengambil saudara Sugeng jauh di sana? Kembali kepada bek kanan, saudara-saudara. Ke sayap kanan, ke tengah lagi. Kepada saudara Roni lagi.
terganjal dia saudara Roni, crossing ke kiri kepada saudara. Oh no, dihadang oleh back Puma Satria. Handsball oleh pada saudara kapten ini, diambil Roni lagi. Oh no, terlalu kencang, apakah kejar? No, mengakibatkan out gawang untuk Puma Satria. Umpan pendek dari kiper ke back kirinya Puma Satria. Umpan pendek, back pass lagi saudara-saudara. Umpan ke back kirinya lagi, sayap kiri sekarang menguasai bola. Ke tengah bola, apa yang terjadi? Back pass lagi, umpan pendek ke kiri lagi. Oh, sangat jauh saudara-saudara, tidak terkejar oleh Bapak Sugeng Dalu. Yaya Jalib tersenyum-senyum dia di sana. Back dari Porlin, Roni lagi, Udin lagi, Roni lagi, Udin lagi, Roni lagi, Udin lagi, Roni lagi, Udin lagi. Terus, oh no, out saudara-saudara. Puma Satria mengambil out bola jauh di sana. Lemparan ke depan, kontrol baik saudara kapten ini. Tidak ada yang nongol saudara-saudara. Dipotong oleh saudara Udin. Potong lagi oleh saudara. Wow, ternyata salah umpan. Benar, terdapat dari striker dari Porlin. Apa yang terjadi? Kocak-kocak sana. Roni pilih-pilih kawan. Ke kanan jauh. Apa di crossing atau umpan pendek? Umpan pendek di sana. Sangat berbahaya. Dihadang. Apa yang terjadi? Sangat berbahaya. Kotak-katik di sana. One two di sana. Apa yang terjadi? No, disundul pemain Puma Satria. Terhadang oleh pagar beton dari saudara-saudara Puma Satria ini yang sangat kuat tenaganya. Tendangan jauh oleh pada saudara kapten, apalah ke kontrol. Out maning saudara-saudara. Sangat jauh tendangan saudara kapten ini, mengakibatkan tidak dapatnya diambil oleh temannya sendiri, yang mengakibatkan out gawa, out saudara-saudara. Lemparan ke dalam, lemparan ke dalam par Porlin. Roni lagi, Roni lagi masih bawa bola, gocak-gocak sana ya. Perlanggaran oleh saudara Roni, dorongan saudara Roni. Kembali lagi, langsung umpan pendek kepada Puma Satria. Kontrol saudara Imam. Saudara Imam bagus di sana. Saudara Imam lari baik di sana. Apa yang sangat berbahaya, dihalau oleh bek kanan dari Porlin. Masih dikuasai oleh pemain Puma Satria. Apakah crossing atau umpan pendek saudara? Umpan pendek kepada Sarek. Apa yang shooting saudara kapten ini berbahaya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ditangkap oleh saudara Porlin ini. Halau lagi sama saudara Aceh. Dikontrol lagi saudara Porlin ini. Dikontrol lagi saudara Porlin. Roni lagi. Atur serangan gelandang elegan ini. Salah umpan dia saudara Roni. Bek kanan ini yang menghalaunya. Bek yang sangat kuat. Ke tengah lagi. Balik lagi. Salah umpan lagi. Umpan crossing jauh. Saudara Aceh yang sangat kuat, tinggi besar, yang mempunyai aset sangat besar. Kembali lagi umpan jauh. Umpan jauh saudara Porlin ini diambil oleh saudara
Uma Satria kocak-kocak sana, pilih-pilih lawan ke tengah bagus, ke tengah Pak Manise, Kokundau, Pak Kapten saudara, diambil saudara Udin. Udin pasti ke Roni lagi kan? Pasti Roni lagi, Udin lagi saudara-saudara. Udin lagi. Siapa ini pemain dari ternyata masih lagi kembali lagi ke pemainan tengah, umpan jauh kepada saudara Gencang ini yang baru masuk ini, pemain muda ini. Tergelut terus Puma Satria mengambil bola. Wow, dihadap pemain Porlin. Sangat kuat back Porlin yang sebelah kanan ini. Dengan jambulnya yang menakutkan. Polem Porlin lempar. Saudara Roni lagi. Wow, sangat baik. Offset! Dia tidak melihat kawan yang sudah dengan posisi offset. Saudara Aceh melakukan tendangan bebas. Apakah jauh di sana? Jauh sana-sana. Oh, terhalau. Hampir terhalau oleh pemain Porlin. Bek kiri, sayap kiri yang sangat kuat itu. Pak Teguh, Pak Sugeng salah. Mohon maaf, saudara-saudara. Pak Sugeng, Pak Manise Kokundau. Apa yang terjadi? Striker ganas ini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Striker yang sangat kuat. Oh, sangat harusnya pelanggaran di sana, saudara-saudara. Dapat kartu kuning dari saudara Porlin sana. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah saudara Imam di sana? Ancang-ancang jadi ya. Shooting di sana. Oh, jauh 7 meter dari tiang gawang, saudara-saudara. Sangat disayangkan. Posisi yang sangat baik. Peluang yang sangat bagus untuk menciptakan sebuah gol. Pendek lagi saudara Porlin, pendek ke kiri. Roni lagi. Porlin masih menguasai gelandang kuatnya. Udin lagi. Udin ke kanan jauh. Ke sayap kanan Porlin. Kotak atik back pass lagi ke back kanan Porlin. Ke tengah melalui saudara Udin. Ke kiri saudara Roni lagi. Umpan pendek. Sangat baik. Pendek umpan yang sangat baik. Gelandangnya yang sangat elegan ini saudara-saudara Udin. Oh, sangat berbahaya. Sklimit di depan gawang dari Puma Satria dihalau oleh back. Ini saudara-saudara dengan lari yang sangat kencang memilih. Oh, no saudara. Apa yang terjadi nomor 74 keping sana, gocak-gocak Samba di sana lewat saudara-saudara kira-kira lewat. No, dihadang back Porlin yang sangat kuat dari Metro Kibang. Saudara-saudara Jafar bin Abdul Muluk terjadi. Oh, ternyata Jafar baru masuk saudara-saudara. Saya salah mengucapkan backnya ternyata saudara-saudara. Tendangan sudut yang akan dilakukan Puma Satria. Pendek dia ke kawannya. Crossing ke depan. Sangat berbahaya. Ternyata jauh. Apa yang terjadi? Keping sana. Masih sekelimit di tengah. Di depan gawang. Apa yang terjadi?
ternyata pemain Pumas Satria syuting jauh 70 meter dari tiang gawang, hampir kebebas tendangannya saudara-saudara, melebihi Transmart. Kembali lagi ke pelukan penjaga gawang Porlin. Pendek dia ke depan kepada saudara Japar, kepada saudara Henry, ke kanan kepada saudara kanan, ke tengah kepada saudara Roni, Roni ke kiri jauh, dibawa oleh bek kirinya, di sprint kepada saudara, dihalau pemain Pumas Satria berpunggung nomor 25. Oh, salah oper, patah lagi serangan Roni lagi. Roni lagi, wantu saudara-saudara dengan baik, dihalau pemain Pumas Satria. Oh, sekelimi di sana, diganjal pemain Pumas Satria. Pemain Pumas Satria yang sangat elegan ini diganjal pemain Porlin. Tendangan bebas dilakukan, dihalau Udin. Pendek dia kepada saudara Imam. Oh, ke tengah, pilih-pilih kawan. Oh, sangat sayang sekali, salah umpan Japar, jauh ke sana, jauh umpan jauh, dikejar pemain Porlin, masih gocek. Oh, umpan pendek ke belakang, ke tengah ke saudara Udin. Oh no, saudara Udin masih timang-timang bola dia di sana dengan skillnya. Wantu lagi saudara kepada saudara Udin. Oh, diambil oleh bek kirinya. Apakah crossing atau komor? Crossing, apa yang terjadi? Suti, apa yang terjadi? Hai. No, masih dihalau oleh pemain Pumas Satria. Oh, masih di Porlin saudara-saudara. Bola dikuasai pemain Porlin ini saudara-saudara. Saudara Udin lagi, Roni lagi. Salah umpan saudara Roni, mungkin dia lelah. Dibawa oleh sayap kanan nomor 74 ini, sangat kencang saudara-saudara. Bagus saudara-saudara, apakah dia crossing? Nah, lewat sana pemain. Apa yang terjadi? Crossing! Apa yang terjadi? Jauh sekali saudara-saudara, tidak terjangkau oleh pemain Pumas Satria yang sedang menunggu di pojok kiri kanan gawang, yang siap-siap menyundul. Ternyata bola melampaui dari tubuhnya. Siap-siap untuk mendang saudara Jawa, umpan pendek dibawa masih saudara Japar ke tengah dengan tenangnya, ke kanan umpan, kembali ke tengah lagi, ke tengah lagi. Oke, diserang mulai menyerang saudara Udin lagi, umpan ke sayap kanan, sangat umpan crossingnya sangat bagus. Shooting, apakah shooting? Oh no, apa yang terjadi? Oh, sangat tipis saudara-saudara, terlalu cepat kontrolnya, mengakibatkan out gawang saudara-saudara. Pumas Satria menguasai bola, umpan pendek di sana, passing pendek ke sayap kanan, masih dibawa lagi Pamanisi Kokondau. Salah umpan Pamanisi, bagus saudara-saudara. Saudara Imam, sayap kanan yang sangat kencang, apakah dibawa, apakah diumpan, dibawa, wocaknya disamba kulak-kulik, hampir nyerimpet, balik lagi ke belakang, syuting, apa yang terjadi? 7,2 km bola itu melambung sangat tinggi.
progres tapi. Yaya Jalib sedang memandang di sana, saudara. Bola dikuasai Porlin. Pendek kepada saudara Japar. Dibawa ke tengah. Umpan ke kanan. Umpan ke sayap, back pass lagi ke bek kanan. Gelandang lagi. Gelandang yang sangat mungil ini. Tenang. Hendri lagi, Udin lagi, Roni lagi, Udin lagi. Out, saudara-saudara. Roni tidak melihat garis, line garis yang mengakibatkan out untuk Puma Satria. Pergantian pemain untuk Puma Satria. Dan skor sekarang masih bertahan dengan satu sama. Umpan tren, oh lemparan yang sangat salah. Yang terjadi. Japar melakukan shooting. Japar, saudara-saudara, apa yang terjadi? Saudara Japar melakukan shooting. Tendangan jauh. Tendangan jauh saat ke depan. Gelandang mungil elegan ini. Kontrol oleh Puma Satria. Bagus, dengan baik. Bagus, kontrol dengan baik. Dihalau oleh saudara Gapar. Buang, masih dikontrol lagi oleh pemain Puma Satria. Tendang crossing jauh ke depan. Saudara Imam datang lagi, baik. Bagus, saudara-saudara. Sangat bagus. Oh, sangat disayangkan, terburu-buru dia, saudara-saudara, dari pemain Puma Satria. Sungguh disayangkan, peluang yang sangat indah, 1000% akan mendapatkan hasil gol yang sangat baik. Bola sekarang dikuasai oleh Porlin, saudara. Japar umpan pendek ke kiri. Roni lagi ke tengah ke saudara Hendri. Roni lagi crossing jauh. Sangat tidak terjangkau oleh sayap kanan dari Porlin ini, saudara-saudara. Tenang sekali pemain belakang dari Puma Satria, saudara Aceh. Masih saudara Aceh, apakah melakukan crossing, apakah melakukan dribbling ke depan dia? No, salah umpan, saudara-saudara. Disayangkan sekali. Posisi lagi kepada Porlin. Kontrol bagus Porlin, back pass lagi kepada back kirinya. Offset, saudara-saudara. Ternyata gelandang elegan ini tidak melihat striker yang berposisi offset. Puma Satria menguasai bola. Tendangan offset melambung tinggi. Saudara Imam dapat mengontrolnya dengan baik. Dibawa oleh saudara strikernya. Di umpan ke kiri, ke sayap kiri. Back pass lagi ke kiri.
Kontrol saudara Iman, apakah melakukan syuting? Syuting jauh! Apa yang terjadi? Sangat disayangkan saudara-saudara. Tendangan jauh ke depan, Udin lagi. No, apa yang sangat berbahaya? Sangat berbahaya. Oh no! Ternyata saudara-saudara, bola meninggalkan jauh. Terjadi out gawang. Skor masih tidak berubah. Kedudukan sementara masih satu sama. Sayap kanan kita, Puma Satria menguasai bola. Ternyata kepada Porlin. Apakah Porlin melakukan syutingan? Oh tidak, masih sekelimit, berbahaya, sangat berbahaya. Oh, dihalau oleh pemain Puma Satria. Kontrol bagus oleh saudara Henry. Gelandang elegan kecil ini masih gelandang, direbut. Oh, masih dikuasai Porlin. Ke kanan dia, pendek ke depan, kotak memilih kawan. Apa yang terjadi? Crossing up. Oh, sangat berbahaya. Sklimit di depan gawang, shooting. Apa yang terjadi? Sangat, oh, wow, sangat Puma Satria. Sangat berbahaya tadi gempuran dari pemain Porlin ini. Masih bisa dihalau oleh pemain Puma Satria. Kembali lagi ke depan, lari ke sayap kiri. Otak Katim di sana mencari kawan. Ke kiri lagi, mencari lagi. Body bagus, masih di bawah, berbahaya. Oh, striker, no, tidak dikejar oleh striker Porlin IF. Puma Satria ini dengan sangat sayang sekali. Peluang yang 1000% menghasilkan gol. Oh, ternyata di sana ada yang tergeletak, saudara Japar. Dibodai oleh saudara Imam. Tidak bisa. Tidak. Oh, ternyata saudara-saudara, berakhirlah pertandingan ini. Kedudukan satu sama. Oke, saudara-saudara, kembali ke lapangan hijau. Ternyata kedudukan satu sama tadi. Akan dilakukan tendangan penalti antara Puma Satria dan Porlin. Sekarang Puma Satria melakukan tendangan. Ternyata bagus, gol saudara-saudara dari kapten Puma Satria ini. Saudara Udin memegang bola, melakukan penalti saudara-saudara. Saudara Hendri, ya Hendri, saudara-saudara, back gempal ini saudara-saudara. Shooting, no, ternyata dengan gayanya yang sangat meremehkan pemain Puma Satria ini, menganggap remeh kiper dari Puma Satria ini saudara Hendri. Dengan malu-malu kucing kembali ke posisinya saudara-saudara. Puma Satria ini saudara mengambil tendangan. Apa yang terjadi? Shooting dan gol saudara-saudara. Terkena tiang terlebih dahulu. Posisi kedudukan 2-0. Saudara Roni akan melakukan tendangan penalti. David,
Saudara-saudara, apakah Roni dapat menciptakan gol? Apabila ini tidak masuk, maka usailah pertandingan ini yang akan dimenangkan Bhuma Satria. Apa yang terjadi? Wow, tepisannya saudara-saudara tidak bisa ditepis oleh kiper Bhuma Satria. Padahal sudah terbaca saudara-saudara, apabila gol ini saudara-saudara, maka kemenangan untuk Bhuma Satria. Ternyata Imam syuting dan gol saudara-saudara. Permainan ini diakhiri oleh kemenangan Bhuma Satria dengan skor 3-1. Oke, cukup sekian, terima kasih. Pertandingan ini diselenggarakan oleh All Star Bandar Lampung dan channel All Star Bandar Lampung. Jangan lupa subscribe dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.